Gercepeser, sudah bersama di sini. Di video ini saya akan bahas, ternyata bukan hanya Luffy yang dapat menggunakan gear. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya, biar video-video milsu muncul di HP kalian. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Levelnomic, yaitu kaos Goldie Roger yang menuliskan tulisan Love Tale. Nah, mungkin kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah, mari di sini kita bahas tentang bagian dari buah iblis. Ya, lebih tepatnya kelebihan-kelebihan lah dari buah iblis yang ada. Tapi untuk kali ini kita akan lebih fokus ke bagian paramesia dibandingkan dengan buah iblis yang lain. Serta buat yang belum tahu juga, buah iblis di One Piece ini hanya ada di 3 kategori, yaitu paramesia, Zoan, dan Logia. Sebenarnya ini pun berbeda dengan yang namanya buah iblis buatan atau artificial devil fruit. Nah, kita akan lebih bahas ke buah iblis inti ya, yaitu 3 klasifikasi yang ada, paramesia, Logia, dan juga Zoan. Satu hal yang menurut saya spesial atau berbeda adalah untuk bentuk gear dari Luffy ini. Ya, sebenarnya untuk penamaan sendiri atau gear ini berarti gigi lah, yang diambil mungkin biasanya dari sebuah kendaraan lah, untuk gigi 1, 2, dan yang lain-lain. Sebenarnya ini hanyalah penamaan Luffy terkait perubahan atau transformasi kekuatannya. Mungkin gear ini dapat kita umumkan sebagai transformasi lah, sebutan lainnya agar lebih mudah. Atau mungkin kita juga dapat menyebut gear ini sebagai gate atau gerbang. Ya, ini sebenarnya bakal lebih mudah diterima sih, karena untuk contohnya seperti Rock Lee lah di Naruto. Dimana dia bisa membuka gerbang 1-8 alias Hachimon Tonkou, anjay masih ingat. Yang itu pun dapat meningkatkan kekuatan tubuhnya dengan cara meng-unlock bagian-bagian yang berbeda. Walaupun untuk kasus Rock Lee ini ada kelemahannya lah, atau seperti pedang bermata dua. Untuk Luffy memang dulu sih, sebelum time skip, yaitu gear second dan gear third-nya. Ya, untuk gear fourth juga lumayan sih, lebih tepatnya menguras stamina dengan lebih cepat. Nah, jadi apakah hanya Luffy ini satu-satunya karakter di One Piece yang bisa melakukan gear atau transformasi? Sebelum itu, kita harus lebih mengetahui dulu nih tentang transformasi dari buah iblis. Mungkin contohnya seperti di tipe paramesia. Ya, untuk tipe jenis lain seperti Zoan dan Logia sepertinya cukup jelas lah. Untuk Logia, ini sebenarnya satu hal atau buah iblis yang paling simpel. Karena itu, Logia adalah perubahan yang biasanya ini gabungan dari macam-macam paramesia sih untuk Logia ini. Makanya banyak yang bilang Logia ini buah iblis terkuat. Karena buah iblis Logia ini dia dapat menciptakan, dia pun dapat berubah ke unsurnya, dan dia pun dapat mengontrol unsur tersebut. Mungkin saya akan sebut ini semua sebagai control, become, and create. Logia, dia dapat mengontrol sesuatu seperti contohnya petir Enel lah. Dia pun dapat become atau berubah tubuhnya menjadi petir. Dan dia dapat meng-create atau menciptakan petir ini sendiri. Ini pun berlaku untuk seluruh Logia yang ada seperti Ace, Akainu, Aokiji, dan yang lain-lain. Mungkin satu hal yang berbeda dari Logia ini seperti Marshall Teach lah atau si bangsat Kurohige. Dia tidak bisa berubah menjadi kegelapan, tapi sebenarnya ada satu hipotesa khusus sih kenapa dia tidak bisa seperti itu. Kita pun tahu, kelemahan kegelapan ini adalah cahaya. Jadi jika di luar atau mungkin ya di jalanan biasalah, Teach ini dia tidak bisa ke wujud non-solid atau ke wujud gas seperti kegelapannya karena dia terkena cahaya. Itulah alasan kenapa dia menggunakan kain hitam saat mencuri buah iblis dari Shirohige. Ya, karena kita pun tahu yang namanya warna hitam ini tidaklah tembus cahaya, dan disitulah dia bisa berubah ke mode logianya atau mode tidak solidnya untuk menghisap buah iblis Shirohige. Ini hanyalah sebuah hipotesa ya. Lalu buah iblis tipe kedua adalah Zoan. Ini sebenarnya yang paling mudah dan paling umum sejauh ini. Ya, memang untuk Zoan ini hanya ada 3 tipe perubahan. Mode Zoan atau di mode binatangnya, lalu mode manusia, dan mode hybrid. Hybrid ini alias gabungan ya. Untuk mode hybrid, biasanya kekuatan seseorang ini akan meningkat sangat drastis dibandingkan mode biasanya. Ya, setidaknya itulah perkataan Chopper terkait perubahan leopard milik Rob Lucci.
serta hanya terlihat dua orang saja yang sejauh ini di One Piece yang dapat mengubah sebagian tubuhnya saja di mode Zoan, yaitu Marco the Phoenix dan Luffy T. Itu pun mereka hanya dapat mengubah di bagian tangannya saja untuk terbang. Entah apakah ini hanya berlaku di Zoan tipe terbang ya. Untuk Smile beda lah, itu bentukannya sudah sangat aneh. Nah, dan yang paling unik dan paling macam-macam sih bentuknya dari ketiga buah iblis ini adalah Paramecia. Dimana Paramecia sendiri biasanya hanya ada satu dari ketiga tipe yang dimiliki oleh Lugia sebelumnya yang saya katakan. Seperti Create, Become, atau Control. Biasanya Paramecia ini hanya dapat melakukan satu saja dari ketiga bentuk itu. Untuk kasus Become, jelaslah contohnya adalah Luffy, di mana seluruh tubuhnya menjadi karet tapi dia tidak dapat memproduksi atau mengontrol karet di sekitarnya. Untuk tipe Become ini, contoh lainnya adalah Diamond Jozu. Untuk kasus Create ini cukup banyaklah, ada Mr. 3, Magellan, Doflamingo, di mana mereka dapat menciptakan sesuatu seperti racun, lilin, dan benang, tapi tubuhnya sendiri adalah tubuh manusia biasa. Dan yang paling unik sebenarnya adalah tipe Control, di mana tipe Control ini sama seperti tipe Manipulate lah, dia dapat memanipulasi sesuatu yang sesuai dengan buah iblisnya. Contohnya adalah Pika, dia tidaklah menciptakan tanah, dia pula tidak terbuat dari tanah, tapi dia dapat mengontrol tanah di sekitarnya. Contoh lain, buah iblis tipe Control Paramecia adalah Kid atau juga Moria. Dimana Kid dia tidak dapat menciptakan magnet, tapi dia dapat mengontrol magnet di sekitarnya. Sama seperti Moria, dia dapat mengontrol bayangan milik orang lain. Tapi satu tipe dari Paramecia ini yang menurut saya sangat-sangat unik adalah tipe seperti Bonney dan Sugar. Ya walaupun saya pun cukup yakin mereka berdua ini termasuk ke jenis Manipulate atau Control sih. Nah, untuk tipe Create dan Control, sebenarnya transformasi dari kedua tipe buah iblis Paramecia ini lebih mudah terlihat dan cukup jelas. Karena perubahannya tidak berpengaruh lah ke dalam tubuh dari usernya sendiri. Seperti contohnya, Mr. 3, dia menciptakan mode champion dari lilinnya, atau mungkin seperti Magellan lah, dia menciptakan Hydra atau berubah ke mode yang lebih mantap. Itu sendiri sudah transformasi yang sangat advance. Lalu untuk contoh Manipulate adalah Kid lah, dia dapat menggunakan kemampuan magnetiknya untuk menarik metal dengan jumlah yang super banyak. Bahkan saat ini saja tangannya sudah terbuat dari metal magnetik karena dia kehilangan sebelah tangannya setelah bertarung melawan Shanks. Lalu satu contoh lain adalah Moria. Dia bisa menghisap bayangan orang lain dan membuat orang lain tersebut menjadi kekuatannya. Ini saja sebenarnya sudah contoh atau bentuk transformasi. Itu sebenarnya termasuk ke tipe gear lah atau transformasi. Mungkin yang berbeda, mereka semua ini mengambil kemampuan dari luar. Ya contoh lain pun seperti Smoothie lah, dia menghisap cairan dari orang lain untuk mengubah tubuhnya lebih besar. Nah yang berbeda adalah untuk kasus Luffy. Dia termasuk tipe pertama atau tipe Paramecia Become. Jadi memang sudah semua struktur tubuhnya yang berdasarkan elemen yang dia makan. Nah, jika kita lihat contoh transformasi yang sudah ada, bukankah hampir semua tipe Paramecia bisa melakukan hal tersebut? Tapi bukankah akan sangat aneh jika hanya Luffy saja yang dapat melakukan gear atau transformasi khusus tersebut? Nah, untuk Luffy sendiri, karena seluruh tubuhnya terbuat dari elemen karet, maka dia menggunakan gearnya di tipe yang berbeda-beda, yang kalian pun pasti sudah tahu. Untuk gear second, dia memompa tekanan darahnya karena darahnya terbuat dari karet. Gear third adalah dia memompa tulangnya, dan gear fourth adalah memompa ototnya yang semuanya terbuat dari karet. Itu pun sangat masuk akal sekali, karena ya Luffy ini Paramecia Become, jadi seluruh organ dalam tubuhnya dari jantung dan segalanya terbuat dari karet. Ya masalah gear 5 Luffy sebenarnya pernah saya bahas juga di video ini, mungkin kalian bisa cek. Lalu selain Luffy, siapa aja sih user yang bertipe Paramecia Become ini? Ada beberapa ya, cukup banyak lah. Contohnya seperti Buggy, Jozu, Bellamy, Mr. 1, BG, Apo, Oven, Siliu, dan sebenarnya masih banyak lagi. Contoh yang sebenarnya mungkin sudah kita lihat adalah BG ini. Dia tipe Become, alias tipe kasih lah, dia makan buah iblis Shiro Shiro no Mi, di mana dia pun punya gerbang lain atau transformasi lain dari buah iblisnya, yaitu ketika dia berubah menjadi Big Father. Itu sendiri sudah transformasi atau gear lain dari tipe buah iblisnya. Ya banyak juga sih yang bilang itu adalah awakening dari BG.
Tapi menurut saya itu cukup lemah jika disebut sebagai awakening dan lebih cocok disebut sebagai transformasi atau model lain dari BG ini. Dan bukankah kita tahu Big Father dari BG ini saja sangat kuat loh. Ia bisa menahan serangan dari seorang kru Yonkou. Ya tidak terkecuali Big Mom lah, Big Mom ini levelnya sudah berbeda dong. Lalu ada juga yang lain adalah Jozu. Dimana Jozu ini yang menurut saya paling mirip dengan Luffy di tipe Big Mom-nya. Dia pun menjadi sebuah unsur atau sebuah elemen, yaitu elemen Diamond alias Berlian. Dimana saya pun sangat yakin Jozu ini dapat berubah ke berbagai macam bentuk atau transformasi dari serangannya. Ya bisa saja dia mungkin berubah menjadi lebih kecil untuk tubuh berliannya atau lebih besar lah. Itu pun untuk merubah ke modenya yang lain-lain. Hal serupa pun berlaku untuk Oven atau bahkan Shiryu lah ketika nanti Shiryu ini mungkin akan bertarung melawan Zoro. Jadi akan sangat ada plot hole jika hanya Luffy saja yang dapat melakukan Gear. Mungkin kita akan mengubahlah perkataan Gear ini menjadi transformasi buah iblis. Gear lebih umum dan dapat digunakan oleh semua jenis, tapi bedakan dengan Awakening ya. Untuk Awakening memang bentuknya sangat berbeda. Sebenarnya hal tersebut pun cukup complicated sih untuk dimengerti atau mungkin dibayangkan perubahannya lah. Tapi yang coba saya jelaskan di sini adalah, di sini saya memberikan contoh bahwa Luffy ini tipe Paramecia Big Mom dan punya transformasi yang sangat beragam dan sangat mantap. Lebih tepatnya peningkatan kekuatan yang cukup epic. Jadi tidak menutup kemungkinan Paramecia Big Mom yang lain pun mempunyai transformasi yang sangat mantap. Ya untuk para misia non-Big Mom seperti mungkin Kid yang lain-lain cukup mudah lah dibayangkan dan dilakukannya. Nah untuk yang Big Mom ini pasti akan sangat mantap sekali. Apalagi jika Lord Buggy sudah bergerak, wah hancur sepertinya dunia One Piece ini. Hohoho. Nah jadi begitulah menurut saya dengan beragam macam tipe buah iblis yang ada, lebih tepatnya para misia ini yang paling unik. Dan menurut saya pun dia ini mempunyai buah iblis tipenya yang paling beragam. Karena toh masih ada buah iblis yang seperti tidak berguna lah, seperti buah iblis Kinemon yang hanya begitu saja. Sebenarnya saya pun pernah bahas nih tipe buah iblis terkuat adalah Paramecia di video ini. Mungkin kalian bisa cek juga. Jadi begitulah menurut saya tentang Gear ini yang bisa saja dimiliki oleh selain Luffy. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Buat kalian juga yang ingin menjadi membership channel Levinomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devinomi pamit and I'll see you guys next time.